saya terima ya. Dengan mengharap kepada Allah barakah kita yang memberikan solihat segala kebaikan menjadi sempurna. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya pribadi, dan mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Allah tidak mewajibkan kita untuk menghitung-hitung nikmat-Nya Allah. Karena pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Jadi wajibkan atas kita adalah kita bersyukur. Sedikit nikmat kita syukuri, Allah akan memberikan tambahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza adzana rabbukum," dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada kalian, pemberitahuan kepada kalian, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh jika kalian bersyukur, Aku Allah benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur, ketahuilah sesungguhnya adab siksaku amatlah berat. Maka dari itu perbanyak syukur. Saya hanya memberikan pesan dan nasihat, mudah-mudahan bisa dibawa pulang nantinya. Yang pertama, hendaknya diingat bahwa manusia itu hidup di dunia tidak abadi. Ia pasti akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang tahu ajalnya. Maka Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'jiluna sa'an aw la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat, dan tidak pula bisa memajukannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian semuanya akan diberikan pahala ganjaran atas amal perbuatan kalian dengan sempurna nanti pada hari kiamat. Faman zuzziha 'anil nar, dan siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Maka orang itu adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang murka ya. Maka nasihat saya yang pertama adalah ingatlah bahwa manusia hidup di dunia ini singkat. Yang kedua, setelah kita ingat bahwa hidup kita di dunia ini singkat, maka hendaknya kita tahu apa hikmah Allah ciptakan kita. Maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Mohon tidak ada yang baper dengan saya. Saya tidak bingung, cuma mengkritisi ya. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk mencari harta juga. Untuk makan juga tidak. Untuk minum juga tidak. Untuk sepeda motoran juga tidak. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Jadi semua dari kita ini, Allah ciptakan agar kita semuanya mengabdi beribadah kepada Allah SWT. Maka usahakan segala aktivitas kita ini senantiasa kita bingkai dalam bingkai ibadah. Maka saran saya, antum yang punya hobi bersepeda motor, gunakan ketika sepeda motor itu dalam rangka ibadah, berkunjung pesantren, ya, membantu panti asuhan, mungkin nanti pergi ke daerah terpencil, bawa sembako, masing-masing sepeda motor buah, juga plastik, kemudian bawa tanaman untuk tanam hijauan. Jadi hobi kita bernilai ibadah. Sebab kalau kita hanya sepeda motoran kemudian mati di tengah jalan, matinya bukan sungguh hobi teman-teman. Karena tidak ada nilai ibadahnya. Karena hanya sekedar menyalurkan hobi. Tapi kalau kita pergi bersepeda motor atau bersepeda panjang, kemudian kita menuju suatu tempat yang kita inginkan di situ kebaikan darinya, maka insya Allah ta'ala semuanya bernilai ibadah. Oleh karena itu perlu diingat firman Allah ta'ala dalam surah Ad-Dhariyat, surah 51 ayat yang 56.
Allah Ta'ala menyatakan, kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada-Mu. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, bangsa manusia dan bangsa jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ بِرِزْكِمْ وَمَا أُرِيدُ أَيْتِمُونَ, aku Allah, kata Allah, tidak menginginkan dari mereka rezeki, rezeki itu dariku, bukan dari mereka. Dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberi makan kepada aku, tidak. Kita ini diciptakan untuk beribadah, Allah tidak butuh rezeki dari kita, dan Allah juga tidak membutuhkan makan dari kita. Justru kita yang butuh rezekinya Allah, dan kita juga butuh makan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin, sungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi rezeki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang mulia ini, di pesan saya yang kedua, ingatlah bahwa hikmah diciptakan kita dalam beribadah. Kalau kita ibadah, tidak usah khawatir, rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan ibadah, Allah di sini mengatakan inna Allah huwa razzaq, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang taat beribadah. Ini dalam surat apa tadi? Ad-Dariyat, surat nomor 51 ayat yang ke-56 sampai 58 tadi saya baca. Aku bisa lagi buka misalnya surat nomor 65. Surat apa itu kau? Atolak. Surat nomor 65, urutan yang ada dalam Quran. Silakan dibuka ayat yang kedua dan ketiga. Tidak semua ayat yang mukil. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Wa man, kata Allah, dan barang siapa yattaqillaha, yang mau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan untuk orang tersebut yang bertakwa ada jalan keluar. Apa maksudnya? Manusia apa? Di dunia ini mungkin enggak punya problem. Permasalahan rumah tangga mungkin, permasalahan pekerjaan, perdagangannya, bisnisnya, permasalahan apa saja, anaknya, istrinya, suaminya. Manusia punya banyak problem. Tapi kalau kita ini diselesaikan problem kita oleh Allah, dibantu selesai, bertakwa. Yaj'alahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya setiap ada problem diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Dan jadinya bukan hanya di sini. Allah lanjutkan, wa yarzuqu min haythu la yahtasib, dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka sebelumnya. Alhamdulillah pondok kita pesantren ini, kita ini belum ada pelangnya, masih baru, belum ada pelangnya, belum dapat izin operasional, tapi alhamdulillah kegiatan sudah banyak. Lalu datanya yang di sini, mulai dari Senin sampai Sabtu ada kegiatan terus, akan libur ya. Alhamdulillah dapat rezeki, mushaf Al-Quran nanti segera kita pasang di situ ya, dan dibaca nantinya insya Allah. Rezeki dari Allah bin haythu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka oleh seorang hamba yang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Tawakal itu apa? Tawakal itu unsurnya dua, komponennya dua. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah, artinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serahkan usahanya semuanya kepada Allah. Yang kedua, ma'af bi asbabil masyru'ah, dengan disertai dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Orang tawakal mesti misalnya begini, aku naik motor tadi pagi berangkat dari Surabaya ke berapa? Jam 6. Tawakalnya bagaimana? Motornya dilihat dulu, dilihat perlengkapannya, pakai helm, tawakalnya, bensinnya diisi ya. Program-programnya semua dilihat, ban-bannya tepos atau kurang angin, dilihat, ini tawakal. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kecukupan. Orang yang mau tawakal, Allah akan cukupi. Ini nasihat saya yang kedua. Yang pertama lagi apa? Manusia hidup di dunia singkat ya, akan mati. Kemudian yang kedua apa? Tujuan hikmah diciptakan manusia untuk ibadah. Ketika Allah memerintahkan kita ibadah, apakah kita ditelantarkan? Tidak, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita dilalaikan dengan duniawi, kemudian kita meninggalkan majelis ilmu. Kalau sudah kita pertemuan ini, harus ada satu hari atau dua hari dalam sepekan untuk duduk di majelis ilmu. Tidak cukup hanya mendengarkan dari WA, dari Facebook, dan dari YouTube, tidak cukup. Kita harus duduk di majelis ilmu, berguru dengan guru-guru kita. Sebab Rasulullah mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim, wajib.
Tidak hidup wajib. Dan siapa yang mau mencari ilmu, Rasul katakan masalah tariqah, siapa yang menempuh satu jalan dia akan disufihi ilman, yang di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqah ilal jannah, Allah akan mudahkan untuknya jalannya menuju surga. Ilmu. Dan sampai kita tidak cari ilmu ya. Baik. Kemudian nasihat yang terakhir. Yang ketiga apa? Mencari ilmu. Coba yang pertama dulu. Harus tahu bahwa hidup manusia di dunia ini singkat. Kalau bila sudah biasa ajarnya tidak bisa diundurkan, walaupun sesaat dan tidak bisa diundurkan. Yang kedua, bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Yang ketiga, cari ilmu. Yang terakhir, jaga sholat. Kenapa jaga sholat? Karena kalau kita melihat dalil-dalil tentang sholat, sholat itu ibadah yang sangat utama. Dan dengan sholat, seorang akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari dosa-dosanya. Sebagaimana seorang yang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir dengan aliran yang deras, kemudian dia mandi 5 kali di sungai yang bersih itu, apakah di tubuh orang itu masih ada kotoran? Tidak. Demikianlah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Maka dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa mengatakan ke saya, siapa yang punya dosa? Saya tidak berani mengatakan. Semua punya dosa. Tapi kalau kita menjaga sholat 5 waktu, dosa kita dihapuskan sebagaimana seorang yang mandi di depan rumahnya setiap hari 5 kali. Tidak ada kotoran di tubuhnya. Rata-rata kita mandinya berapa kali? 2 kali. Kalau usap bisa 4-5 kali. 4-5 kali ya. Kenapa? Setiap orang yang sibuk ngajian mandi. Enggak enak ya? Sibuk ngajian mandi. Kalau sibuk ngajian lagi di tempat lain mandi lagi. Kadang-kadang saya itu bawa kalau baju di kendaraan. Karena enggak. Orang bilang nggak PC, bilang nggak PA, percaya Allah, nggak boleh PC, nggak boleh, percaya diri nggak boleh. Itu merusak tauhid. Fikotan bilang wajib, percaya kepada Allah wajib, tapi fikotan bilang sihir tidak boleh, percaya diri tidak boleh. Itu orang-orang kafir percaya diri. Kita harus PA, dirubah ya, sama nggak PA, percaya Allah. Jadi demikian. Mana dalilnya supaya kita menjaga sholat? Allah berfirman dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati wa sholati musta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara dan jagalah oleh kalian sholat-sholat 5 waktu dan sholat al-musta. Sholat itu sholat apa? Sholat asal. Dan saya anjurkan ikhwan-ikhwan, kalau antum safar, safar itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang lain mengatakan minimal 70 atau 80 kilo, itu Syekh Ibas dan para ulama yang lain 70 atau 80 kilo. Tapi jika kurang dari itu, tapi sudah melewati sekian kota, itu sudah safar. Misalnya, Ana dari Pare ini mau ke Tulungagung, itu melewati Pare, Gura, Kediri, nanti Luwe, kemudian Kandak, kemudian Tulungagung, itu sudah safar, walaupun masih 60 kilo. Ana dari sini ke Batu sudah safar, Pare, Kandangan, Kasembon, Ngantang, Ujon, Batu. 6 atau 7 kota sudah sampai walaupun 60 kilo. Tapi kalau misalnya dari Pare sampai 1 atau 2 kota 70 kilo itu baru dihitung sampai. Tapi sudah beberapa kota walaupun kurang dari 60 kilo itu sampai. Antum kalau misalnya lagi safar naik motor begini, usahakan dhuhur asar ijamak dengan dikosor. Maghrib isya ijamak dengan dikosor. Jadi sholat komat dulu, adzan dulu yang bagus, dan komat tidak harus ikut jamaah muslim, atau jamaah sendiri boleh. Ya, misalnya jamaah, kemudian komat dulu, sholat dulu dua rakaat, salam, komat lagi, setelah baca astagfirullah 3 kali, Allahumma atas salam, kemudian berdiri lagi komat, untuk sholat asar 2 kali. Amal dan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika safar. Ya. Jangan rusak sama suku kuat, jangan Rasulullah, badannya lebih kuat daripada kita, tapi Rasulullah senantiasa mengambil rusak. Karena siapa yang mengambil rusuh dapat pahala, siapa yang meninggalkannya tidak dapat pahala. Jadi pahalanya yang pada sholat duhur dan asar tidak ada pahala rusuh. Kalau itu mengambil, berarti aku dapat pahala duhur, pahala asar, pahala jamak, pahala kosor, mengambil rusuh. Banyak pahala yang didapatkan. Padahal Nabi itu kekuatannya 30 orang laki-laki tidak bisa mengalahkan beliau. Tapi beliau mengambil rusuh, apalagi kita. Kita ini kekuatannya hanya melayani satu istri itu. Itu aja kita ikut komunitas ikatan suami takut istri. Sudah satu
patok lagi. Rasulullah itu dalam semalam mampu melayani 9 istrinya. Dalam semalam mampu melayani 9 istrinya dulu sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengambil lu seorang sekarang gaya-gaya seakan-akan ibadahnya mau banyak, padahal malah bertentangan dengan sunnah. Jadi tadi teman-teman dari malam saya ajak di kandangan, kan kandangan belum masuk sini, kita bisa mengambil apa? Rusuhnya, dia tidak sholat. Kadang-kadang kita sampai itu ngantuk sekali, sudah tidak nikmat ketika sholat, dia tidak. Maka nasihat yang terakhir adalah jaga sholat. Mudah-mudahan empat nasihat ini membekas ya. Mungkin kita untuk pulang nanti saya nggak bisa kasih satu sendiri. Tapi tak sanggup hari ini tak sanggup dompet. Dompetnya itu sampai nggak mentol ya. Ini lebih duitnya itu lah. Tidak jadi. Satunya lebih empat ya, insyaallah ya. Kemudian bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Mungkin terlalu panjang saya memberikan nasihat. Ya, insyaallah. Setiap kali mau berangkat, tolong berdoa baik-baik. Insyaallah doanya sudah pada hafal ya. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau safar jalan datang itu pikirnya boleh baca Alhamdulillah. Jaya naik Allah Allah. Jadi kalau tuh selain naik ke malam turun Subhanallah. Gak mau kan itu? Pemandangannya harus ingatkan ini. Nanti ada banyak tandakan. Wow salam malam kayak itu. Kalau tanjakan Allah Allah. Turun Subhanallah. Diamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua rekan-rekan, sahabat-sahabat, kaum muslimin ya. Dan kaum muslimat juga ya. Orang yang sudah mengunjungi pesantren kita. Sedikit saya infokan di sini alhamdulillah pesantren kita ini baru dibangun setahun yang lalu, lebih dikit. Jadi saya pulang dari Saudi alhamdulillah saya diamanati tanah wakaf ini di beliau, Pak Haji Zainal Arifin yang wakaf kepada kita. Saya di Saudi masih buat dicari sama beliau, alhamdulillah pulang ketemu di amanin tanah wakaf ini. Dan sekarang ini pesantren ini walaupun kecil tapi kegiatannya sudah lumayan padat. Setiap Senin sampai Kamis kegiatan namanya Madrasah Masaiyah, sekolah sore. Semacam TPK, TPK tapi plus, TPA plus ya. Anak-anak belajar tafsir Quran, tafsir Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika. Kenapa? Sirah Nabawiyah. Ini sekolah sore. Kemudian nanti pada maghrib sampai sekitar isya atau pada isya sedikit ada namanya Madrasah Lailiyah, sekolah malam. Yang sekolah seusia panjangan. Ada yang 60 tahun, 60 lebih, kurang 60, 40, pensiunan, ya macam-macam. Ya. Masya Allah, ada pegawai negeri, ada ke bisnis, itu sih di sekolah di sini. Ini Madrasah Lailiyah. Madrasah Lailiyah di sini memfokuskan belajar pada tafsir Quran, kemudian bahasa Arab, percakapan atau ta'bir, kemudian pelajaran nahwu dan sorof, gramatika, bahasa Arab. Dan juga ada tambahannya bahasa Inggris dan matematika. Kenapa? Penting ini. Tidak boleh kita buta tentang bahasa Inggris. Karena semuanya sekarang HP isinya bahasa Inggris. Apa-apa bahasa Inggris ya. Kemudian juga matematika. Kenapa? Matematika itu tidak lepas dari agama kita. Warisan matematika. Semuanya dibutuhkannya matematika ya. Tidak lepas. Kemudian kita juga punya program namanya program Ma'had Ali. Pesantren tinggi. Untuk lulusan SMA dan ke atas. Ini programnya minimal 2 tahun ya. Pelajarannya hampir sama dengan madrasah malam, cuma ditingkatkan sedikit apa keilmuannya. Kemudian kita juga punya program S1, alhamdulillah di sini ada kampus. Kalau pengen tahu kuliahnya hari Rabu, Ustaz Ahmad Qadhi dari Jombang sudah mengajar di sini, yang memberikan kuliah dosen kita. Kemudian hari Jumat ada kuliah dari dosen-dosen kita, di antaranya dosennya adalah Ustaz Muhammad Talas Elsi, MHI, kemudian Ustaz Ahmad Tadika, LCMA, kemudian saya sendiri, kemudian bahasa Inggris diasuh oleh dosen kita, Mr. Akbar, MSc. Kemudian ada kuliah Sabtu, tapi Sabtu kita tidak berada di sini, di Stay Hasanuddin Mari, karena kita bekerjasama S1-nya dengan Stay Hasanuddin Mari. Alhamdulillah tahun ini ada 20 orang mahasiswa yang bergabung dengan kita di Prodi Pendidikan Agama Islam. Di kuliah, kalau antum masih di sini Rabu, Jumat atau Sabtu, soalnya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Kemudian kita baru Sabtu kemarin membuka namanya Madrasah Nisaiyah dan Rijaliyah, sekolah khusus pasutri yang dipelajari membaca Al-Quran dan bahasa Arab saja.
alhamdulillah banyak pasangan suami istri. Ada yang tidak pak bawa pasangannya, kebanyakan bawa pasangannya di sini sekolah kemarin sore ya sekolahnya. Alhamdulillah. Ini program pesantren kita, alhamdulillah kita lebih ke arah pesantren masyarakat ya. Alhamdulillah dari madrasah sore itu 43 siswa itu rata-rata tetangga sekitar pesantren melalui dekat sini. Alhamdulillah. Jadi saya berharap pesantren itu tidak menjadi mercusuar yang cahayanya kemana-mana tapi di sekitarnya tidak terperangi. Jadi kita ingin dari sini merasakan bahwa insya Allah nanti Al-Quran itu akan dibaca oleh santri-santri kita ya. Karena setiap hari 43 orang itu belajar apa? Al-Quran. Insya Allah demikian ya. Jadi gak usah khawatir untuk belajar, malah kurang. Dari situ masih kurang ya. Insya Allah nanti ditambah akan kita letakkan di situ nanti ya. Baik, ini sekilas tentang info pesantren. Terima kasih banyak ya semuanya. Dan saya juga mengucapkan juga Allah kepada rekan-rekan kita yang ikhwan ikhwan mare yang telah menyambutnya. Ya tadi sudah ngobrol tapi akar tuh nggak bisa ngobrol. Jadi gini ya kita nggak bisa kita sudah maksimal ini ya. Dan kalau galuh loh paman saya datang sudah lebih dari saya bisa ngomong itu 8 atau 7 tahun tidak ketemu saya. Setiap saya pulang nggak ketemu beliau. Jadi paman dan bibi saya datang dengan sepupu-sepupu saya. Jadi akhirnya saya tadi menyempatkan di rumah dulu. Dan alhamdulillah beliau segera pamit. Kalau nggak segera pamit mungkin nggak bisa lebih panjangnya. Untungnya sudah jam 9 datang, jadi sudah lama tunggu saya. Jadi saya bisa, ini tadi gak lama saya ketemu paman itu. Ketemu rumah beliau gak lama, itu baru ketemu, baru sholat karena tadi paman saya. Mungkin bisa sampaikan ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau sebuahnya kurang apa? Masya Allah. Ya, mohon maaf nih, inilah masyarakat desa ya. Adanya di mana ini, kemudian bisa kita syukuri. Rasul mengatakan ya, Lita ini, Asyakir, ya, inna yuta'imu syakir mithla ajri as-sha'imi as-sabir. Orang yang makan kemudian bersyukur mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah bisa makan itu mendapatkan pahala seperti orang yang puasa sampai sampai maghrib. Jadi panjenengan saya lihat omongannya jarang poso. Sudah saya jadi sudah saya pede jarang poso. Oh kan ini yang poso ya. Baru makan, alhamdulillah itu dapat pahala seperti orang yang kuat. Ini bukan gila nih, kenapa? Jarang kita ini, cuma gitu aja enggak. Alhamdulillah, berdoa kepada Allah. Itu ketika kita berdoa, itu diberi pahala sebagaimana orang yang puasa sunnah sabar sampai maghrib. Ini hadisnya disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Islam itu ternyata jalan menuju surga itu bangga ya. Alhamdulillah. Demikian ya, dengan bermanfaat, kita bisa memberi apa-apa ini gak ada hantaran baliknya ya. Apa misalnya dibawakan aja ya. Kan maksudnya bawa ini belakangnya bisa disampaikan. Ini kan bisa disampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ingin komunikasi nanti beri di sini, nggak usah diambil gambar di